Kembali lagi di channel Produk Konsultan. Hari ini kita mau unboxing kulkas portable dari Gea. Tipenya RS06DR. Ini nih. Ini DR dan warnanya itu warna hitam, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini dia udah ramah lingkungan, standar SNI, kapasitasnya 45 meter dan ada temperatur suhunya. Garansi 5 tahun dan pakai Freon R600A. Dan di sini juga banyak fitur nih, pintunya PMC, pengatur suhu analog, rak pintu botol, convertible freezer. Dan ada untuk pengunci atau kuncinya, teman-teman. Dia lebih aman. Oke, kita langsung saja unboxing. Ini dia bentuk unitnya, teman-teman. Untuk dimensinya, panjangnya itu 47 cm, lebarnya itu 43 cm, dan tingginya itu di 51 cm. Sedangkan untuk konsumsi listrik, yaitu 50 watt, dan berat pada kulkas portable ini yaitu 13,5 kg. Nah, untuk kapasitas maksimal dalamnya itu 46 liter, teman-teman. Nah, di sini nih untuk voltasenya itu 220 volt. Nah, kita mau cek dulu apa aja kelengkapan yang ada di kulkas portable ini. Kita mau cek dulu di bagian dalamnya, teman-teman. Oke, kita buka dulu lakbannya nih. Sip. Nah, ini dia, teman-teman. Kita mau cek dulu di bagian dalamnya. Ini dia. Oke, nah. Di sini sih nggak ada perbedaan yang signifikan dibanding kulkas portable dari merek-merek lainnya, teman-teman. Kalau dilihat secara langsung dari Gea, material yang digunain itu dia lebih bagus, dia lebih berkualitas, teman-teman. Kita mau cek dulu nih di bagian freezernya nih. Ini untuk bagian freezernya, teman-teman. Ini standar ya. Ini untuk bagian pembekunya nih. Oke, kita mau lanjut dulu. Ini di bagian bawah nih ada ini. Ini itu wadah atau tempat-tempat makanan nih, teman-teman. Kita mau coba kita cek dulu nih. Nah, di sini juga ada rak. Ini udah terbuat dari tempered glass nih. Nah, kita mau cek dulu nih apa aja di dalam wadahnya ini nih. Oke, ini tuh ada buku panduan sama kartu garansi serta ini kuncinya ada di sini, teman-teman. Di dalam ini nih, kita nggak usah buka karena ini masih baru, masih segel. Nah, di sini ini bisa dilihat nih, ini di bagian dalam di samping freezernya itu ada pengaturan suhu nih. Ini ada minimal, maksimal, dan nih di standar, di middle. Oke, untuk, nah ini nih teman-teman, kita cek dulu nih. Ini tuh untuk penguncinya nih di sini nih. Nah, ini tuh semacam gemboknya nih. Ini kita kunci di depan. Nah, di sini dia langsung nih dikaitin ke bawah ini nih. Oke, untuk di bagian pintu nih, di bagian pintu dia ada rak. Dia terdapat dua rak nih, teman-teman. Nih, bisa dilihat nih untuk rak dari Gea ini nih.
kelihatannya dia lebih premium, teman-teman. Bisa dilihat dah. Dia lebih, bahan-bahannya dia lebih berkualitas. Kalau untuk dikasih penilaian, untuk kulkas portable dari Gea ini 90 lah. Ini 90 tuh banyak faktor dari material, dari desain, dari kelengkapan, ada penguncinya. Dia lebih lengkap nih, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video unboxing kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.